from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you come and hold me. Assalamualaikum, halo semua. Di video kita kali ini, kita mau ngajak kalian jalan-jalan nih. Jadi kita mau ngajak kalian jalan-jalan lewat tol, terus lewat tolnya juga naik motor, dan tolnya itu ngebelah lautan, guys. Kira-kira kalian tahu gak tol yang aku maksud? Buat kalian yang udah tahu atau udah pernah lewat tol ini, aku ajak kalian bernostalgia ya guys di video ini, biar sedikit mengobati rindu kalian lah tentang daerah ini. Dan buat kalian yang belum pernah kesini, tonton dulu, setelah itu langsung deh kesini, dijamin gak akan nyesel. Oke guys, jadi ini jalan mau masuk ke tolnya ya. Tol yang aku maksud itu adalah tol Bali Mandara. Lokasinya pastinya ada di Bali guys. Nah, tol ini tuh unik banget karena 100% ini buatan Indonesia guys. Dan ini salah satu tol terpanjang di atas laut di Indonesia, bahkan di dunia loh. Selain di Malaysia dan di mana ya, satu lagi aku lupa. Pokoknya ada deh. Nah, istimewanya lagi di tol ini tuh roda 2 tuh bisa masuk, guys. Nah, ini aku udah ada di gerbangnya ya. Untuk tiketnya sendiri itu 5.000 untuk kendaraan roda 2 ya, guys. Ini kondisi setelah masuk gerbang tol tadi ya. Jadi ini rada surut airnya. Tapi nanti di depan air lautnya penuh, guys. Nah, ini sebelah kanan dari jalur motor ada jalur mobil. Jadi jalur motor sama jalur mobil disekat gitu. Nah, sebelah kiri ini jalur motor ya. Jalur motor itu cuma bisa dilalui oleh dua motor ya, guys. Oh ya, tol ini tuh panjangnya 12 km guys, kurang lebih ya. Tol ini menghubungkan kota Denpasar, Bandara Ngurah Rai, sama Nusa Dua guys. Jadi buat kalian yang pengen ke tiga tempat tadi, tol ini menjadi salah satu alternatif biar kalian gak akan macet saat di Bali.